Halo guys, balik lagi bersama saya Spencer. Dan di video kali ini saya akan jajan PC. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga PC. Wah, banyak banget bang, buat apaan? Buat giveaway ya? Ya enggak lah, belum. Dan yang jelas ini PC-nya bukan buat saya, soalnya saya juga udah ada PC ini. Kalau kalian belum lihat PC-nya, boleh nonton aja di video sebelum saya. Alasan kenapa saya mau rakit 3 PC ini adalah duanya itu bakal buat di kantor, dan satunya lagi itu buat bokap saya, soalnya di rumah butuh PC satu lagi. Kerjaan-kerjaan dalam PC-nya sih nggak terlalu berat, paling buat kerja-kerjaan kantoran, kayak biasanya buat buka Zoom, atau nggak buka Microsoft Word, atau nggak Excel. Jadi saya udah sempat ngelist kan komponen-komponennya ini di aplikasi Enter Komputer. Saya pakai prosesor i3 generasi 10. Dan PC keduanya yang lain lagi itu juga pakai prosesor yang sama. Karena ya udah cukup bagus lah dan nggak terlalu mahal. Total-totalnya ada di 9,6 juta. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya udah sempat order komponen-komponen PC-nya online di WA-nya Enter Komputer. Jadi mari kita lanjut aja ke Mangga 2 Mall. Sekui. Guys, jadi ini udah OTW ke Mangga 2 Mall mau ambil komponen-komponen PC. Dan gua hari ini disetirin adik gua biar bisa konsen nge-vlog juga. Kenapa nggak pesan-pesan online padahal berisik tuh apa? Padahal lebih enak kan online tinggal duduk aja, tapi kalau misalnya langsung online kayaknya kurang seru aja gitu ya. Makanya gua sekarang lagi pergi aja ke di Mangga 2 Mall. Walaupun nggak bisa langsung ke sana sih order seperti biasa, soalnya lagi PPKM. Jadi ini lebih mending lah ya. Jadi kan ini lebih mending bisa order aja online, tapi masih bisa tetap di pick up barangnya. Jadi lebih seru aja juga lah kalau misalnya langsung pergi ke sana. Jadi awalnya gua kan sempet pergi ke Enter itu tuh di bulan Desember tahun 2020 kemarin, itu pas gua belum terlalu banyak tahu tentang PC. Dan selama gua kesana sih puas-puas banget. Dan juga kan PC gua kan pertama kali dirakit di sana, soalnya masih belum terlalu berani-berani rakit PC gitu. Saya juga masih nggak ngerti-ngerti banget komponen-komponennya segala macam. Jadi lebih enak aja pelayanannya, nggak terlalu ribet gimana. Dan semenjak itu sih kalau tiap kali mau beli komponen atau rakit PC selalu kesana aja gitu, soalnya harganya juga murah, pelayanannya juga bagus. Selain itu ada langganan-langganan lain juga sih, kayak di COC Komputer, Nano Komputer, dan kalau misalnya mau beli aksesoris tuh di Good Gaming. Di sana di Mangga 2 Mall juga sih semuanya, jadi kayak terpusat gitu. Kalau mau beli ini itu di satu tempat aja gitu, di Mangga 2 Mall. Oke, okay. So see you there, bye. Oke okay guys, jadi kita udah sampai di tokonya Enter. Bukan tokonya ya, soalnya di belakang ini tuh tempat dimana kita bisa pikir komponen-komponen kita. Tokonya emang udah tutup jam segini gara-gara udah PPKM. Jadi ya mereka harus terima barangnya kayak gini. Ya nggak apa-apa lah ya, setidaknya masih bisa. Aturannya sih katanya mereka kalau misalnya mau ambil barang maksimal 2 orang dan juga harus divaksin. Bagus lah ya, kalau nggak ada peraturan kayak gini kan orang-orang bisa divaksin. Ya, ini barang-barangnya guys. Ada 3 PC. Ini cooler, cooler. Oh, dapat cooler ya. CPR 1200. Oh, ini yang tray ya. Ini komponen-komponennya guys. Iya, 710, 512 giga. Ya, betul. Flash Neo M400 240 giga. Oke. Legend, ya. Benar. Sama casingnya ya. Ya, Lian Li Cool. Ini casingnya. Iya, Lian Li Cool, 2 mesh RGB white.
Ya. Ini yang mesh kan bukan yang biasa bener. Iya, yang mesh nih. Udah lengkap semua. Ini udah lengkap. Itu tiganya. 60-nya ini. Memang HDP ya. Terus price-nya 83 dari 4 buat triple 6 2. Oke. Okay. Kelva ya? Ya, betul. Dua-duanya Kelva, satu hitam, satu putih. Yang ini black nih. Oke. Okay. Ya. Putih. Oke. Okay. Sama tapi sekarang itu 400 watt. Terus tesnya BK 400 watt. Ya. Kelvanya yang white ya. Ya. Mantap, udah benar. Ya, udah benar semua. Ini juga akhirnya taruh barang-barang yang mobil. Kalau misalnya kalau online kayak ini jadi lebih enak sih, soalnya kan misalnya kalau nggak offline itu kan tunggu barang lama. Kalau ini langsung datang ke sini, tahu kode, udah dia langsung masukin ke mobil. Oke, jadi itu adalah vlog jajan PC di Mangga 2 Mall hari ini. Ya, tadi di Mangga 2 Mall sih tempatnya nggak terlalu rame, soalnya emang mallnya ada tutup, jadi banyakan tuh orang-orang pergi ke sana untuk antar-antar barang aja. Kalau orang misalnya mau beli ke sana sih, kayaknya udah nggak banyak ya. Soalnya emang mereka nggak open lagi buat terima-terima orderan. Ini ada motherboard, CPU cooler. Ini power supply 3, soalnya kan mau rakit 3 PC, casingnya juga ada 3. Untuk tiap part dalam PC build ini nanti gue akan kasih tahu aja pas ngerakitin PC-nya aja. Jadi kalau ini sih kasih tahu aja part-part apa yang gue udah beli dan akan gue pakai untuk ngerakit PC-nya. Ini juga ada RAM-nya. Sebenarnya sih emang lebih enak kalau misalnya pergi ke sana ngantri, order, terus sambil lihat gitu biar bisa lebih enjoy juga. Tapi gara-gara masih PPKM kan ya, jadi nggak bisa kesana lihat-lihat lama-lama. Buat keamanan juga kan biar nggak terlalu rame. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar kedepannya bisa normal kembali. Moga-moga. Atau juga. Jadi demikian jajanan PC hari ini di Mangga 2 Mall. Jika kalian suka dengan videonya, silakan like aja di bawah. Dan jika tidak, boleh dislike aja di tombol yang di sampingnya. Thank you bagi kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.